Korupsi Bupati PD Aceh, Roni Ahmad alias Abu Syiq baru-baru ini menghebohkan dunia maya. Pasalnya, ia tampak menyiram seorang warga yang tertimbun di tanah dengan air. Momen ini viral setelah videonya beredar luas di media sosial. Dalam video berdurasi 15 detik itu, seluruh tubuh seorang pria ditimbun di dalam tanah, kecuali kepalanya. Ia kemudian disiram dengan air dari atas oleh Bupati Abu Syiq yang mengenakan seragam dinasnya. Usut punya usut, Abu Syiq ternyata sedang melakukan pengobatan tradisional. Ia diduga berusaha mengobati orang yang sakit dengan cara unik dikubur di tanah.